hari ini kita mau makan mie ayam itu unik banget coy, karena ini tuh masaknya pakai plate, ada yang dibakar, ada mie ayam yang kuah juga, ada mie ayam goreng. Dan hari ini kita ada di depan mie ayam Pak Bambung. Ini ada di Jalan Gotong Royong di Jogja. Langsung cobain aja harganya gimana, rasanya kayak gimana, suasananya kayak gimana, apakah worth it sama semuanya itu, kita nggak pernah tahu sebelum kita coba makanannya di dalam coy. So, let's go guys. Guys, kita sudah berada di mejanya mie ayam Pak Bambung. Ternyata di sini sistemnya kalian harus ambil ini dulu, coy. Ini kalian pesan, tulis mau pesan apa, kalian tulis terus kasihin ke mbak-mbaknya. Jangan lupa ambil nomor antrian. Di sini tuh yang paling spesial nih, coy. Mie ayam hot plate, ada mie ayam bakar juga, coy. Kita pesan dua itu yang paling spesial dan kita cari tahu rasanya kayak gimana ya. Penasaran, coy? Kalian bayangin, biasanya hot plate kan yang stick ya, stick dalam hot plate, tapi sekarang mie ayam, coy. Nggak tahu penampakannya kayak gimana, kita pesan aja, oke? Okay? Mantap. Ini tinggal nunggu aja gitu ya, Pak. Nunggu apa? Matang jadi enak. Yo, makanan yang udah datang nih, coy. Aku pesan dua. Yang satu hot plate, yang satu ini, coy. Ini adalah mie ayam bakar. Jadi dia tuh bau-bau smoky gitu, dilapisi daun pisang, dibakar di atas teflon seperti kayak mangga makanan gitu ya. Kalau yang ini semi-semi mie goreng gitu, habis itu dia ditaruh di plate yang benar-benar panas ya, mie ayam hot plate coy. Yang paling pasti ini harganya murah. Berapa tadi? 13.000 ya? 13.000 segini aja. Gak penasaran nih, mari kita coba. Tadi masih panas banget ini makanan, kita biarin sebentar, habis itu kita mau coba cuy. Siap kalian semua? Mari makan. Jadi rasanya di sini adalah kalian bakal ngerasain rasa-rasa autentik kayak mie rumahan gitu cuy. Aku yakin ini pasti homemade sih mie nya. Jadi kalian di sini bisa pesen kulitnya ada bakso, terus ada mie telur, apa ya, telur ceplok. Jadi kalian bisa dapetin telur ceplok di sini. Kita cobain telur ya. Mari makan. Nah, kita mau coba mie ayam bakar. Mantep kak bro. Ini tuh kayaknya emang smoky-smoky gitu guys, ala-ala ikan bakar gitu lah ya, ala-ala pepes ya. Udah agak lama didiemin ya, jadi dia teksturnya udah kayak gini mie nya. Mari kita coba makanan ini. Mari makan. Bilang ini bumbunya lebih strong daripada yang hot plate tadi coy, dia lebih ngeresep ke minyak. Terus ini potongan daging ayam itu banyak banget di dalam. Ini ada jamur ya coy di sini. Dia jadi udah kebakar ke dalam sama minyak gitu. Mari makan.
Kemudian empuk, masih terasa ada bumbu banget memang di sini. Lagi ya. Mari makan. Memang enak banget. Terus kalau kalian mau yang crispy kriuk-kriuk, kalian bisa pesan ini, cuy. Ini pangsit goreng lah ya, biasa kayak biasa. Kamu makan nih, ini ayamnya, ada jamurnya, ada ayamnya, ada pangsitnya. Mari makan. Untung kita kesini jadi bisa ngerasain ayamnya masih enak, mie ayamnya juga kenyal, kerasa banget di sini bumbunya. Ya udah, ini kita habisin dulu. Habis ini kita bayar, kita ambil sebuah kesimpulan, oke? Mantap. Oke, udah makan, udah kenyang, dan waktunya kita bayar. Oh, bayar. Iya, apa tadi? Ini nomor 12. 29. Sama pangsitnya ya, udah ya. Gimana ini disuruh lihat? Suruh lihat sendiri. Iya, Pak. Kebunnya makan. Jadi gini, stick makan di kebun ini. Kalian harus cepet-cepet sebelum habis. Karena ini rame banget. Jalan kalau kesini, setelah buka langsung kesini. Biar masih fresh, masih enak. Dapat tegak pisan, ya kan? Oh iya. Satu lagi. Jadi tahu berapa. Terima kasih ya. Semoga dengan share review jadi tambah banyak lagi dong. Ya, amin. Amin ya Allah. Semoga kamu juga selalu diberi kemudahan dalam setiap kesulitan ya. Itu aja, jadi seorang hamba Allah. Kita aminkan. Makasih, Bu. Oke. Okay. 10 seconds later. Udah makan, udah bayar. Sekarang kita waktunya untuk mengambil sebuah kesimpulan. Ya, kesimpulannya dari semuanya adalah makanan ini super worth it, coy. Jadi buat kalian yang mau coba ini ayam dengan sensasi yang baru, mie ayam kok dibakar, mie ayam kok di atas hot plate steak ya. Maksiman merekomendasikan makanan ini untuk kalian semua, wajib dicoba, coy. Murah, enak, porsi banyak, kenyang. Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa buat like video ini kalau kalian suka, like sebagai support ke channel Paksimen. Dan jangan lupa buat share juga video ini ke teman-teman kalian semua, biar teman-teman kalian tahu kalau ada makanan enak di channel Paksimen, coy. Dan yang paling utama dari semua itu, jangan lupa buat subscribe channel Paksimen, nyalakan lonceng pemberitahuan biar kalian gak ketinggalan video-video baru dari Paksimen. Jadi segini aja video kali ini, sampai jumpa di video-video Paksimen yang berikutnya. Of Indonesia, wisdom and justice. Bless you all.